Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tajuk kita tajuk kita Quranic Arabic ni kelas pertama. Jadi ustaz nak sebut begini, yang pertama bila kita belajar bahasa ni kita kena faham konsep dia dulu. Ya, apa-apa bahasa sekalipun, ya. Bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu, ya. Jadi apa ni, dalam bahasa Arab macam bahasa lain juga, ya. Semua benda dalam dunia ni Allah buat terbagi pada tiga. Ya. Ha, nanti ustaz akan detailkan tapi secara umum je dulu. Yang pertama kita panggil kata nama lah, ya. Kata nama ni noun lah, ya. Ha, in English kita panggil noun lah. Ya. Ha, dalam bahasa Arab kita panggil isim, ya. Dah belajar sebahagiannya, ya. Dan ustaz yakin sebahagian tuan-tuan pun pernah apa ni lah, ya, pernah syahid lah dalam kelas-kelas yang lain, ya. Pernah drop out, ya, dalam kelas-kelas yang lain. Ya, itu biasa, ya. Dalam belajar bahasa ni, ya, being apa kita panggil, ya, being syuhada ataupun syahid tu biasa, ya. Itu normal, ya. Okey, jadi yang pertama ialah dia panggil kata nama, ya, noun. Yang kedua ialah kata kerja. Kata kerja verb. Ya. Yang ketiga ialah benda yang bukan nama, non noun dan non verb, ya. Ha, kita panggil dia particles. Particle, ya. Dalam bahasa Arab kita bagi dia panggil dia particles, ya. So bahasa Arab ni tiga je lah, ya. Dia kata dia panggil kalimatun, ya. Kalimatun, kalimatun, kalimatun ni maknanya words, ya. Word dalam bahasa Arab perkataan terbahagi tiga je. Sebelum kita masuk application ni nanti, ya. Yang pertama dia panggil kata nama, ya, kata nama ataupun kita panggil noun, ya. Yang kedua ialah kata kerja, ya, kata kerja ialah verb, ya. Yang keempat kita panggil particles, ya. Particle yang ketiga, sorry, ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya. Particle ni ialah dalam bahasa Arab dia panggil huruf, ya. Dia panggil huruf. Huruf ni bukan A, B, C, D, E tu saja, eh. Huruf di sini ialah particles. Maknanya dia bukan verb dan dia bukan noun. Ya. Jadi sebagai contoh, dalam particle ni ialah preposition lah. Ya, preposition. Preposition tu macam kita kata, ya, in, out, ya. Kita panggil apa lagi? Apa antaranya lagi? Between, ya. Ha, macam tu. Kemudian apa lagi? After, ya. On, upon, ya, macam tu. Ini semua preposition, ya. Dan preposition ni dia tak boleh berdiri sendiri, dia mesti bergabung dengan verb ataupun dengan noun, ya. Jadi noun tu apa dia, ya? Noun tu isim. Sebagai contoh kita kata nama. Sebagai contoh Muhammadun, ya, Muhammadun. Muhammad. Muhammadun ni nama sebab dia ada tanwin kat belakang. Jadi semua yang boleh ditanwin tu, ya, kita kata macam apa? Ini kan qalamun, ada bunyi kan qalamun, ya. Kita panggil apa? Kita panggil mirwahatun, ya. Semua yang bunyi tun, tantin tu, itu semua nama, ya. Begitu juga, ya, alif lam. Kita kata ada alif lam. Contoh, ya, apa kita panggil al apa, ya, al masjid, ya, al masjid. Ha, tapi kalau ada alif lam dia tak boleh ada tanwin lagi lah, ya. Tanwin tak boleh, ya. Dia tak ada tanwin alif lam. So kita kena pilih sama ada nak bagi dia tanwin ataupun alif lam. Itulah isim. Nombor tiga, yang ada tak marbutah di belakang, ya. Semua nama isteri Nabi antaranya. Ha, sebab tu bila kita belajar sirah kita dah ada apa ni, vocabulary, ya. Khadijah isteri pertama. Yang isteri kedua ialah Saudah, kan, isteri kedua. Isteri ketiga Aisyah, ya, Aisyah. Isteri keempat Hafsah. Ini apa ni, pengetahuan sirah kita akan bantu dan seterusnya, ya. Semua ada tak marbutah di belakang, kan? Ini tak marbutah ni, ya. Tak marbutah, tak marbutah, tak marbutah, tak marbutah. Yang ada tak marbutah semua adalah isim. Itulah contoh dia, ya. Apa dia verb pula, ya? Verb tu yang bermula dengan alif, nun, ya, ta, anita. Yang bermula dengan anita, kebiasaannya itu adalah verb. Ya. Yeah. Ingat anita, ya. Yeah. Ingatlah Anita Sarawak penyanyi, ya. Yeah. Kakak kepada Nur Kumalasari, ya. Yeah.
anak kepada S. Romaino dan dan siapa? Dan Umi Kalsum. Ya, ingatlah. Sebab kita sebab belajar sirah tu membantu ustaz untuk mengingat family tree orang lain. Kita belajar sirah, kita tahu kan? Ya. Okey, itulah cerita dia. Partikel, partikel yang lain. Okey, ya. So basically itulah dia bahasa Arab. So kita applykan tu kepada surah pertama dalam Quran. Senang. Ya, suratul Fatihah. Jadi tak perlu nak bawa Quran, ya. Tak perlu nak menulis sebab semua dah tahu dah. Okey, mari kita applykan. Ya, terus saja. Sebab ustaz punya subjek namanya Applied Arabic. Ya, Applied Arabic, ya. Banyak orang belajar sains tapi dia tak apply sains dia. Kalau dia apply dia panggil Applied Science. Matematik Applied Matematik, Arabic Applied Arabic. Kita belajar bahasa Arab untuk apa? Kerana Quran dalam bahasa Arab. Ya. Hadis dalam bahasa Arab, kitab-kitab dalam bahasa Arab. Sebab tu kita kena belajar bahasa Arab tu, ya. Okey, ya. Bismillah tu kita tinggalkan dulu. Kita terus saja pada Al-Fatihah. Apa ni? Alhamdulillah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah tu ayat pertama dalam Fatihah. Ini kita belajar fiqh sikit. Ya. Dan belajar Quran sikit, ya. Bacaan Quran, tajwid. Dalam mazhab selain Syafi'i, bismillah itu bukan ayat pertama. Maknanya dia akan mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, okey. Jadi kita mula dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila kita jumpa Alhamdulillah, kita dah tahu Alhamdulillah tu kata nama ke, kata kerja ke, partikel? Kata nama. Sebab apa dia kata nama? Sebab ada alif lam, ya. Jadi Alhamdulillah. Okey. Cuba tengok, betul tak ustaz kata dari situ Al-Masjidu, betul kan? Cuba tengok Alhamdulillah baris dia di mana? Baris dia di depan. Okey, ingat baris, ya. Barisnya ada baris baris depan, baris atas, baris bawah. Ya. Ha, kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia dhammah, kita panggil, ya. Jadi ingatlah baris-baris tu, ya. Baris tu dalam bahasa Arab dipanggil harakat. Harakat, ya. Harakat ni maknanya baris-baris tu. Ya. Ada dhammah, dhammatun, dhammah ni yang macam waw tu. Kemudian ada fathatun, ya, fathah. Fathah yang baris atas, ya. Kemudian ada kasrah. Ada kasrah, ya. Kasrah ataupun kasratun. Kita boleh bagi bunyi yang baris bawah, ya. Okey, kemudian kita ada sukun, ya. Kita ada sukun. Sin, kaf, waw, nun, sukun yang tanda mati tu. Kemudian kita ada syaddah, ya. Kita ada syaddah. Syaddah ialah yang macam W tu. So itu je lah, basically itu je lah. Ada dhammah, ada fathah baris atas, ada kasrah baris bawah, ya. Dan ada sukun, ya. Sukun maknanya tanda mati, ya. Kemudian kita ada syaddah. Syaddah ialah tanda dua, ya. Ha, mana dua kali. Kalau dal tu ada syaddah atas, maknanya ada dua dal, ya. Macam syaddah tu kan, shin, dal, tak marbutah. Dal tu ada dua, kita tak perlu ulang dal tu, kita letak W je kat atas. So bunyinya syaddatun. Boleh faham, ya? So far so good, okay? Okay, so senang. Bahasa Arab senang je sebenarnya, tuan-tuan, ya? Yeah? Jadi buang fobia tu, fobia-fobia bahasa Arab tu, ya? Yeah? Kita make it simple, ya? Yeah? Sebab first day macam tu lah, memang macam tu first day, ya? Yeah? Okay, ya? Yeah? Terus apply Alhamdulillah, ya? Yeah? Jangan tengok pada makna dulu, ya? Yeah? Makna saya akan bagi nanti. Okay, Alhamdulillah ni kata nama kan? Kata nama, ya, dia noun, ya, dia noun. Mengapa dia noun? Kerana ada alif lam di awal. Okey. Ada tak tak marbutah pada alhamdulillah? Tak ada. Okey, ya. Okey. Maknanya tak marbutah tak ada. Ada tanwin tak di belakang dia? Tanwin mesti di apa? Di huruf yang terakhir. Ya, Muhammadun dekat dal tu. Ya. Jadi tak ada, ya. Okey, alhamdulillah tu valid tak dia jadi isim, jadi kata nama, jadi noun? Valid, ya. Okey. Ustaz nak bagi tahu satu maklumat baru. Apa ni, ayat dalam bahasa Arab, sentence in Arabic terbahagi dua. Yang pertama sentence yang mula dengan kata nama, the second one is sentence yang mula dengan kata kerja. Ada dua je. Senang kan? Ada dua je. Yang pertama yang mula dengan kata nama macam alhamdulillah. Yang kedua nanti yang menggunakan kata kerja, ya. Kalau kita tengok kata kerja, nanti kita jumpa, kita akan sebut. So far, kita tengok dulu pada kata nama. Ya? Mana kata nama? Alhamdulillah. Okey. Jadi, dalam bahasa Arab, kalau ayat tu bermula dengan kata nama, ya, kita panggil dia, in English, subject.
Kita panggil dia subjek, ya. Tahu kan subjek? Tahu ya, Pak Wan? Okey. Subjek apa kawan dia? Predikat, ya. Ha, predikat. Okey. Jadi oleh kerana ayat tu ada alhamdulillah, ada subjek, so dia mesti diikuti oleh predikat. Mana predikat dia? Predikat dia ialah lillahi, lillahi saja. Ya. Ha. Jadi ayat itu alhamdulillah is a complete sentence. Maknanya dia ada subjek dan dia ada predikat. Sebab tu bila orang sendawa dia akan sebut alhamdulillah. Is a complete sentence or not? Yes, it is a complete sentence. Dia ada subjek alhamdulillah dan dia ada predikat lillahi. Selesai. Apa cerita tentang Rabbil Alamin? Rabbil Alamin tu hanya dia punya aksesori saja. Maknanya kalau Rabbil Alamin tak ada pun tak ada masalah. Sebab tu bila kita sendawa kita kata alhamdulillah. Sudahlah. Ya. Boleh tak kita kata alhamdulillah Rabbil Alamin? By right boleh. Tetapi apa ni, without Rabbil Alamin the sentence is still complete. Boleh faham ya? Okey. Jadi alhamdulillah sudah ya. Jadi kalau orang yang nafas dia tak panjang, dia boleh berhenti. Alhamdulillah sudah. Ya, sudah tu ya. Tapi kalau dia ada nafas panjang sikit, dia boleh sambung alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Sekarang ni Ustaz nak cerita. Apa ciri-ciri aksesori? Aksesori dia mesti ikut dia punya kata nama dekat depan tu. Cuba tengok lillahi. Lillahi ni ada benda lain yang kita belajar. Apa dia? Kalau alhamdulillah dia kata nama sebab ada alif lam depan. Kalau lillahi, tengok tak lam depan tu? Ada li lillahi kan? Okey, li itulah. Li itulah particles. Ya, yeah? Li itu particle. Ya. Yeah? Ha. Sebab partikelnya ada berapa semua Ustaz bagilah Ustaz ajar ya. Yeah? Partikel ada berapa? Partikel ada banyak ya. Yeah? Antara partikel dalam bahasa Arab ialah min ya, yeah? Ila ya, yeah? An ala ya, yeah? Min ila an ala fi ya, yeah? Fi kaf ya, yeah? Sama ada ka ataupun ki, kemudian bi, kemudian li ya, yeah? Li boleh, la boleh. Apa ni, ka boleh, ki boleh ya, yeah? Kalau fi sentiasa dari bawah fi ya, yeah? Ila an ala 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, yeah? Ada lagi tak? Ada lagi ya, yeah? Antaranya ialah kita letak je dulu ya, yeah? Kita kata apa kita panggil ya, yeah? Ha, kita panggil baina ya, yeah? Walaupun nanti ada perbincangan tapi letak dulu baina ya, yeah? Kemudian ada lagi rubba. Ya, rubba. Ini jarang kita jumpa, ya. Kemudian apa lagi? Setakat ni itulah 10 aja. Ya. Min ila an ala fi ka atau ki bili baina rubba. 10 kan? So itulah preposition dalam bahasa Arab. Ya. Ada soalan setakat ni? Kalau ada soalan terus tanya. Jangan tunggu pada hujung rancangan. Ada soalan? Apa dia? Partikel. Partikel dia panggil huruf. Huruf. Tadi dah letak in bracket huruf. Tapi huruf bukan alif batas haji mahal tu ya. Huruf tu bukan makna alfabet. Huruf tu adalah particles. Dia bukannya, dia bukan alif bata tu, bukan. Sebab dia macam tadi ya. Ada min nun. It's a huruf ya. Min tu huruf. Min ila huruf. Kita bagi makna dia. Min makna daripada. Ya, yeah, min daripada. Ustaz sarankan tuan-tuan, buku bahasa Arab kena beli A4. Untuk jadikan buku nota kena A4, ya. Yeah? Dan kalau A4 tu ada marginal note bagus. Beli buku yang ada marginal note. Dia belajar macam tu tuan-tuan. Sebab tu di universiti kita ajar student semester pertama study skill. Study skill tu mengajar pelajar untuk ambil nota. Pasal note taking, ya, yeah, is very important. Kita nak tahu pelajar tu pelajar A atau tidak, kita tengok dia pakai buku apa ambil nota. Ya, yeah? Bila ustaz bangun ustaz tengok kan. Ustaz dah tahu dah mana pelajar A, mana pelajar B tu. Ya, yeah? Ustaz bangun pun ustaz dah tahu dah. Ya. Yeah? Ha. Apa dah tuan-tuan? Percayalah, ya. Yeah? Percayalah. Jadi sekarang ni apa dia? Okey, ustaz memang tak boleh generalize, ya. Yeah? Sebab itu tugas ustaz ya, tugas pensyarah bukan nak penalize student, bukan, tapi nak motivate student ya. Sebab
A teacher is a motivator. Dia kena bagi semangat, bagi dia kena, guru memang kena macam tu. Pendakwah macam itulah, itulah Rasulullah. Ya. Yeah? Ha, sebab tu Rasulullah tak kata ini confirm neraka ni. Tengok muka dia kata ni. Islam tak ada orang macam tu. Ya. Yeah? Islam walaupun kita nampak orang tu ada ciri-ciri tu, kita berusaha ya Allah, yang mudah-mudahan berubahlah dia ni jadi baik, jadi ahli syurga. Dia kena macam tu. Ya. Ha, sebab tu bila Ustaz tengok, saya kata Allahuakbar, sian pelajar-pelajar, ya. Ha. Ni bukan masalah tak ada duit beli buku, tapi sebab ha, macam tadilah, ya, sebab dia tak tahu, ya. Ha, dia tak tahu. Jadi kita kena ajarlah pada student. So tugas ustaz ialah menukar tuan-tuan daripada C student atau B student kepada A student. Itu tugas ustaz. Ya. Ha, jadi tapi tuan-tuan kena rajin datanglah, kena ulang kaji, kena buat, kena ulang-ulang, ya. Masa drive tu kena min an ila, ya, kena buat macam tu, ya. Min ila an ala fi kabili, ya. Ruba apa ni, apa? Baina 10 aje. Okey, min daripada, ila kepada. Ni secara umum, ya. Nanti bila dia bergabung dengan perkataan lain, dia akan berubah sikit makna dia. Tapi dia tak lari sangatlah. Min daripada, ila kepada. An, ha, an ni pun susah juga. Ya, an pun kadang-kadang daripada juga. Ya, an tu daripada. Sebab bila dia duduk seorang-seorang, sebab dia tak boleh stand alone. Preposition cannot stand alone. Ya, preposition akan ada makna. Preposition will be meaningful, ya, when it is combined with, dengan apa? Dia combine dengan kata nama atau kata kerja. Pasal dia tak boleh stand alone. Nama, kata nama boleh stand alone. Muhammadun boleh sendiri. Ya. Ha, verb kita boleh, ya. Yadrusu, yaf'alu, ya. Ya'kulu boleh. Tetapi kalau preposition tak boleh berdiri sendiri. Ini konsep yang tuan-tuan nak kena faham, ya. Jadi an tu kita terjemahkan kadang-kadang daripada juga. Ya. Ha, tapi secara umum jelah. Min ila an, an ala. Ala makna ke atas. Ya. Tapi bukan mesti sentiasa ke atas. Ya. Okey, apa lagi itu? Ya, min ila an ala. Kemudian fi, fi maknanya di dalam ataupun pada. Ya, fi kan. Kemudian lepas fi, ka, ka tu seperti. Ya, seperti, seumpama. Ya, ka. Kemudian bi, bi makna dengan. Contoh bismillah. Ya, bismillah dengan nama Allah. Ya, ha, ustaz dah sebut dulu bi sebab apa? Sebab ustaz kata tadi, ayat dalam bahasa Arab sama ada bermula dengan kata nama ataupun dengan kata kerja. Kalau kita mula bismillah, nanti tuan-tuan akan pening. Ustaz tadi kata kata nama ataupun kata kerja. Sebab apa ustaz letak B pula ke depan? Ha, jadi ustaz tak nak tuan-tuan keliru. Ya? Ha, jadi oleh kerana untuk elakkan keliru, kita terima dulu dalam bahasa Arab, ya? Sama ada mula dengan kata nama atau kata kerja. Itulah surah Al-Fatihah. Kita akan tengok nanti. Semua kata nama, boleh kata semua. Beberapa ada kata kerja. Kejap lagi kita akan tengok. Ya, okey. Fi ka bi li. Li ni, li, li ni untuk. Untuk. Ya. Ha. Untuk, ya, sebab tu kita kata lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku, ya. Dalam tafsir ni cerita apabila orang Quraisy ajak Nabi sembah berhala setahun, sembah Allah setahun lagi. Maknanya every year tu mereka bagi kongsi agama lah. Ya, sebab tu dalam fiqah kongsi raya hukumnya haram. Tak boleh hari ni kita celebrate hari raya puasa, besok kita celebrate Depan Bali sama-sama, tak boleh. Bukan Depan Bali, apa ni, Tai Pusam. Sebab Depan Bali dia culture, ya, dia budaya, ya. Apa ni, Kong Hei Fat Choy budaya. Tapi apa, apa perayaan yang agama apa? Kata tak, kalau yang Buddhis, Buddhis. Okey, Wesak kita kata, ya. Ha, kalau Wesak tu agama. Tapi kalau Kong Hei Fat Choy dia budaya saja. Ya. Ha. Jadi okey, itu cerita dia. Kemudian apa lagi? Kemudian baina. Baina makna between. Ya, antara ataupun among, boleh juga among. Ya, sebab antara ni dua. Ya. Ha. Dia lebih handsome daripada abang dia. Itu dua kan? Ya, dia yang paling handsome di antara semua. Ha, boleh juga baina. Ya. Ha, jadi boleh in between, ya, antara dua orang, ya, between two persons ataupun lebih daripada itu, ya, among people kita panggil baina juga. Ruba, ya. Ruba terjemah bahasa Melayu ni berapa banyak atau berapa ramai. Ruba. Ya, ruba tu berapa. Nanti tuan-tuan akan keliru pula dengan, oh, kalau kita pergi Mekah tu biasa kita sebut kam sat kam. Kam tu benda lain pula. Ya, ha, kam riyal haza,
kamrial, ya. Ha. Okey, ya. Jadi rubah tu ialah berapa banyak atau berapa ramai. Ya, ha. dalam hadis disebut rubah shaimin. Ya. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tidak mendapat manfaat daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga, kan? Itu ada guna perkataan rubah. Okey, soalan setakat ni ada apa nak tanya? Diam tu makna faham, ya. Sebab tuan-tuan perempuan kena tanya soalan, ya. Jangan bimbang, kawan-kawan kita pun walaupun dia pernah pergi kelas di UiTM, UIA, ya. Dia pernah pergi kelas dekat kuis, dia pernah pergi kelas aje. Ya. Ya? Yang mana? Ni. Tak ada ni. Yang mana? Fi pada ataupun di dalam. Saya dah sebut tadi. Okey, ya. Fi itu di dalam. Di dalam ataupun pada. Ya. Ha. Boleh, ya? So ada 10, kan? 10 lah preposition 10. Ya. Yang dah belajar bahasa Arab kita panggil huruf al-jar, dia panggil huruf al-jar. Huruf jar tu ialah partikel satu. Partikel ada banyak, antaranya ialah huruf jar. Okey, ya. Yang mana tak dapat? Yang mana tak dapat? Yeah. Li. Oh, lam lam. Dia boleh li ataupun la. Li li, ya, lam lam. Bukan dal, ya. Ustaz punya tulisan tak cantik, ya. Ha. Ustaz Muin punya tulisan cantik, ya. Ha, Ustaz Muin cantik tulisan dia, ya. Ustaz-ustaz lain. Ustaz tak, ya. Okey. Dia doktor, tulisan dia memang tak cantik. Ya, jururawat cantik, ya, tulisan dia, ya. Ha, doktor tak cantik, ya. Okey. So yang faham fahamlah, yang tak faham tak fahamlah, ya. Okey, jadi dalam bahasa Inggeris, ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan kebanyakannya sekolah komputer, ya, ataupun graduate daripada US, UK, Australia dan sebagainya, ya. Ha, senang sikit pasal nak sebut, ya. Apa dia? Dalam bahasa Inggeris, ya, kita ada phrasal verb dipanggil. Pernah dengar phrasal verb? Apa phrasal verb? Bagi tahu. Ya, yeah? Yang sekolah komputer tadi bagi phrasal verb. Apa phrasal verb? Phrase, tahu kan phrase? Ni phrase, kan? Okey, ya. Yeah. Jadi antara phrase tu ialah phrasal verb. Ya. Yeah? Salah satu jenis phrase namanya phrasal verb. A phrasal verb. Phrasal verb ialah verb campur preposition. Phrasal verb is a verb plus preposition. Ya. Yeah? Contoh kita kata look, perkataan look, ya. Yeah? Look, ya. Yeah? Look into. Okey, ya. Yeah? Dapat, kan? Look campur into. Ataupun kita panggil look campur after. Ya. Yeah? Look campur up. Look campur down dan sebagainya lah. Ustaz boleh bagi banyak lagi lah, ya. Yeah? Okey, tengok yang tu. Biasa dengar, kan? Look down, look up, ya, yeah, look into, look after. Itu semua dalam bahasa Inggeris kita panggil phrasal verb. Maknanya dia frasa yang dibuat dengan menggabungkan, by combining verb and preposition. Boleh faham, ya? Dalam bahasa Arab ada beratus-ratus macam ni dalam Quran, ya. Yeah? Kalau tuan-tuan tahu konsep phrasal verb dalam English, senang nanti kita nak faham bahasa Arab. Boleh, ya? Okey. So far ada yang tak faham phrasal verb. Dia masalah dia pelajar ni dia tak nak mengaku. Itu masalah dia. Ya. Yeah? Dia tak nak mengaku. Nanti nampak kalau ada orang lain angkat, dia akan angkat. Dia akan tengok, dia akan cintu je tengok, ya. Yeah? Pelajar biasanya macam tu. Ya. Yeah? Okey. Jadi apa ni? Balik pada cerita tadi, ya, yeah? Phrasal verb. Dan phrasal verb akan membentuk makna lain daripada makna asal. Look mana tengok, kan? Okey. Kalau saya kata look up. Look up. Look up ni macam tu ke? Tengok atas, look down tengok bawah, ya. Yeah? Look after, you look first, I look after, ya. Yeah? Bukan, kan? Dia bukan, ya. Yeah? Sebab itu dalam Quran kita tak boleh terjemah harfiah. Minta maaf saya kata. Ustaz bukan kata terjemah harfiah tak boleh. Boleh, tetapi to a certain extent. Ya. Yeah? Harfiah ni dia boleh bantu kita, tapi banyak benda yang tak boleh bantu nanti. Sebenarnya harfiah akan menyusahkan kita. Ya, tapi daripada tak belajar langsung, baiklah belajar. Ya, ha, belajar juga harfiah dia akan membantu, ya. Kerana kita cuba terjemahkan perkataan dalam bahasa Arab atau ayat Quran tu sebiji-sebiji, tak boleh. Kita tak boleh. We cannot do direct translation ataupun dia panggil apa?
apa kita panggil ya, apa apa direct translation ni, apa in English, terjemahan harfiah. Terjemah harfiah apa in English? Terjemah secara apa? Ha, word by word lah. Ha, mana? Yalah, Ustaz dah sebut direct tadi, bagilah kata lain. Ustaz dah sebut direct tadi. Ya. Okey, tak apa, Ustaz dah jumpa perkataannya, ya. Perkataannya literal translation. Ha, itu perkataan dia, literal, ya. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan kena bantu, ya. Okey, jadi literal translation maknanya direct translation, terjemahan secara harfiah. Kita tak boleh terjemah. Kalau kita terjemah look tu tengok, up tu atas, tengok atas, tak betul. Apa makna look up? Apa makna look up? Apa makna look up? Ya? Look up. Boleh juga, tapi ada makna lain look up. Look up mana apa? Okey, look up mana respect, betul. Ada satu lagi makna look up. Okey, Ustaz bagi ayat, ya. Ah, makna cari. Please, please dengar baik-baik. Please look up the word in your dictionary. Apa maksudnya tu? Ya, hormatlah dictionary itu, ya. Bukan tu maksudnya, ya. Look up the word. Look up tu makna search the word. Ya. In your dictionary itu makna look up. Kan jauh beza dia. Kalau look up makna respect itu masih boleh terima kan? Kita kata look up tu dah tentulah lawan pada look up look down. Betul, memang betul. Sebab look down makna apa? Look down makna merendah-rendahkan. Ya, merendah-rendahkan, ya. Jadi ada perkataan phrasal verb yang macam tu yang boleh direct translation, tapi kebanyakannya tak boleh. Macam kita kata look forward kan, ya. You have to look it first, ya. I will look after, ya. Kau tengok dulu, nanti lepas tu kan akulah buat, ya. Bukan makna tu. Look after makna apa? Look after. Look after makna jaga, ya. Makna jaga, tolong tengok kan, ya. Kemudian look apa kita panggil, ya? Look after lagi, look apa tadi? Look into, ya. Look into, look banyak macam-macam lagi lah, ya. Look apa lagi? Cuba bagi tambah sikit lagi. Look out, ya. Look out, ya. Kemudian look apa lagi? Macam-macam lah, ya. Look forward, ya. Jadi maknanya Ustaz nak bagi tahu, dalam bahasa Arab apabila verb kata nama digabungkan dengan preposition, maknanya nanti akan berubah-ubah, macam-macam makna berubah, ya. Ustaz nak bagi gambaran dulu, boleh terima, ya. Okey, selesai. Balik pada ayat. Alhamdu, segala puji lah kita terjemah, ya. Nanti dia masuk pula, kat mana ada perkataan segala tu? Nanti siapa yang dah belajar bahasa Arab akan kata segala tu kullu syai'in, kan? Kat sini tak ada kullu. Ini tinggi sikit. Alif lam tu dia panggil alif lam kamaliyah. Maknanya alif lam yang mengandungi makna semua. Sebab tu kita terjemah segala puji. Maksudnya segala puji ni hanya untuk Allah. Sebab tu kita kata alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Ya. Sebab tu kalau orang puji kita, wah, awak hari ni pakai baju cantik lah, ya. Baju baru ke? Kita pun jawab alhamdulillah. Alhamdulillah tu makna apa? Segala puji tu layak hanya untuk Allah, bukan untuk saya. Macam tu maksud dia. Bu kita faham, kita kembalikan sesuatu pada Allah. Ya. Bukan makna alhamdulillah tu, alhamdulillah, alhamdulillah saya cantik, alhamdulillah saya pakai baju baru. Bukan tu maksud dia. Segala puji tu hanya layak untuk Allah, ya. Kalau nak puji Allah, ya. Jadi sebab tu orang apa ni, biasa orang sebut syukran. Mesti orang Melayu jawab afwan kan? Syukran mesti afwan. Sebenarnya syukran kita kata asyukrulillah. Bila dia kata syukran ustaz, asyukrulillah. Syukur itu, ya, sebenarnya hanya layak untuk Allah, bukan untuk saya. Itu bahasa merendah diri tu. Kalau ada lah orang jawab syukran, syukrulillah, boleh ambil dia sebagai menantu, tuan-tuan. Boleh ambil sebagai menantu, ya. Mana itu orang merendah diri. Itu memang down to earth punya orang lah, ya. Okey, boleh faham, ya. Jadi alhamdulillah cukup dah. Dia ada subjek dan predikat. Ya, dia ada subjek dan predikat. Ya, dia ada subjek, ya. Campur dengan predikat, ya. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia subjek ni ialah apa? Subjek apa Pak Wan, subjek? Mubtada, ya. Dia panggil mubtada. Tapi kena tulis dalam bahasa Arab lah, ya. Mubtada. Mubtada tu is a subject. Predikat ialah khabar dia panggil. Ya, khabar. Khabar tu makna cerita kan? Ya. Jadi sebab tu kita kata Allah alhamdulillah. Alhamdu. Ya. Lillah. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdu ni subjek, lillah tu adalah predikat. Ya, selesai ayat tu.
Jadi nak jadikan dia tu kata nama, dia mesti ada alif lam. Kadang-kadang dia tak ada alif lam tapi dia ada apa? Dia ada apa? Tengok balik nota. Dia ada tanwin. Ya, sebab bukan semua benda ada alif lam macam nama orang kan. Macam Rasulullah, kita tak boleh lembah alhamdu, apa ni, al-muhammadu. Kita tak boleh main tambah-tambah aje. Ya, dia boleh juga tak ada alif lam tapi ada tanwin di belakang. Apa Muhammadun. Ya, ataupun tak marbutah macam nama orang. Kita kata Khadijah, ya. Khadijah, kita kata Khadijah, ya. Siapa dia? Khadijah adalah kita nak kata dia tajiratun, ya. Khadijah itu seorang peniaga. Ya, peniaga dalam bahasa Arab tajir. Ya, tajir, ya. Ha. Ataupun kita panggil tajirah. Tajirah perempuan sebab dia tak marbutah kat belakang, ya. Okey, balik pada cerita tadi. Alhamdulillah. Oleh kerana predikat dia lillah, maka kita nak tambah aksesori, nak tambah cerita lagi. Bila kita nak tambah cerita, cerita tu mesti ikut baris predikat tu. Sebab itu alhamdulillahi, kan? Alhamdulillahi, bila kita nak tambah rob, kita tak boleh kata robbul alamin, tak boleh. Robbal alamin tak boleh. Kita mesti ikut baris pada lillah tadi. Sebab tu alhamdulillahi robbi alalamin. Ya. Ha. Jadi Robbi itu dibaca Robbi kerana dia ikut pada baris lillahi. Ya, apa makna Rob? Rob maknanya Tuhan yang mencipta. Sebab dalam Quran kita akan jumpa dua istilah. Satu, ya, satu ialah ilah. Satu lagi ialah Rob. Yang ini kita belajar dalam akidah. Ya, sebab itu bahasa Arab ni dia menggabungkan semua. Knowledge kita dalam tajwid, knowledge kita dalam sirah, knowledge kita dalam fiqah, knowledge kita dalam semua tu kita gabungkan, ya. Bila kita tahu semua tu, mudah kita belajar. Jadi Rob, Tuhan yang mencipta, yang menjadikan, itu Rob, ya. Tapi kalau Tuhan yang disembah, itu ilah kita panggil. Sebab itu syahadah kita, kan? Syahadah kita apa? La ilaha illallah, ya. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Kalau kita terjemah there is no god but Allah, tak nampak. Sebab perkataan god tu kita tak nampak. God tu ilah ke rob, tak nampak. Ya. Ha. Jadi kita kena sebut la ilaha. Tidak ada, ya, tidak ada zat yang berhak disembah melainkan Allah. Ya. Sebab itu orang Badui dalam kitab sirah, ya, jilid yang pertama, bila dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Muhammad, apa yang kamu seru?" Maka Nabi kata, "La ilaha illallah." Kata Badui, kata, "Patutlah orang Arab marah," dia kata. Sebab orang Arab dia sembah Lata, Uzza dan Manat. Kan formula Ustaz bagi kan dalam sirah. Apa formula dia? Lata, Uzza, Manat. Formula dia apa? Lum lah, L-U-M. Ya, L-U-M kan? L-Lata, U-Uzza, M-Manat. Ya. Ha. Jadi tiga ni berhala paling besar. Berhala banyak, tapi tiga yang paling besar. Ya, ha, kita panggil dia Lata, Uzza dan Manat. Orang Arab, ya, disembah banyak tuhan, ya. Ha, macam Buddhis juga kan, ya. Buddhis pun sembah banyak tuhan, ya. Ha, dia ada tuhan rezeki, ya, ada tuhan kalau sakit, ada tuhan tak tahulah, ya. Tapi ini Ustaz dengar daripada brother apa, Firdaus Wong lah kan. Firdaus Wong cakap macam tu, ya. Ha, dia kata masa dia kecil dulu, mak dia bawa, adik-adik dia sakit, dia boleh tengok YouTube. Ya. Ha. Jadi adik-adik dia sakit, bila adik-adik dia sakit, mak dia bawa dia pergi ke satu kilang yang buat berhala. Sebab mak dia nak tukar, ya, sebab mak dia kata tuhan yang kita sembah tu tak cukup kuat sebab adik-adik semua sakit. Ya, kita nak kena beli tuhan lain yang lebih powerful lagi, ya. Ha. Jadi Firdaus masa tu kecil, dia pergilah ikut mak dia, ya. Sampai kedai tu baru dia tahu rupanya berhala ni manusia yang buat. Ya, dia bukan turun daripada langit, ya. Ha, tapi oleh kerana mak dia suruh, dia ikut je lah. Ya, kan tak boleh lawan dengan mak kan, durhaka kan, ya. Ha, jadi mak dia pun tanya pada toke tu. Dia kata, "Ini adik anak-anak saya semua sakit, nak beli yang mana?" Oh, dia kata, "Untuk tuhan kesihatan ada 3, 1 2 3." Dan dia, mak dia pun tanya, "Yang mana satu yang lebih baik?" "Oh, yang paling mahal lah, yang paling baik," dia kata. Nampak tak? Ya, sebab dia orang niaga, ya. Ha. Macam kita pergi ke Madinah kan, kita tanya nak beli yang mana? Oh, kita beli ajwah lah. Pasal apa? Ajwah yang paling mahal. Ya, ajwah pun ada grade A, grade B, grade C. Nak ajwah mana? Ya. Kalau kita tak pandai tanya, nanti dia akan bagi kita ajwah yang murah, ya, tetapi bukan ajwah Madinah. Sebab ajwah juga ada di luar Madinah. Yang Nabi suruh kita beli ialah ajwah Madinah. Bawa balik barakat Madinah. Barakat Madinah tu duduk pada ajwah, duduk pada buah-buahan ataupun kurma yang tumbuh di Madinah, bukan mesti ajwah.
dia ada Barney, dia ada macam-macam benda-benda lain. Yang paling murah tu Barney. Barney tu 20 rial 1 kilo pun ada. Tapi dia tumbuh di Madinah. Ya. Ha. Jadi apa ni, asalkan Madinah kita beli, bukan mesti Ajwa. Tapi peniaga akan jual Ajwa sebab Ajwa paling mahal. Sama macam lelaki tadi, ya. Apa ni, tuan punya kilang tadi. Jadi dia beli yang paling besar, ya. Ha. Jadi Firdaus tolong bawalah, bawa balik. Ya, sembah-sembah juga. Adik-beradik dia tak baik juga, tak sembuh juga. Sebab tak ada kaitan di antara, apa kaitannya? Ya. Ha. Okey, ya. Jadi Tuhan yang dicipta, Tuhan yang disembah, itu ilah. Kalau Rob, Tuhan yang mencipta, yang menjadikan. Ya. Sebab tu kita kata alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah. Ada lam kan? Lillah tu preposition, ya. Ha, lillah Rabbil alamin, Tuhan yang mencipta al-alamin, sekalian alam. Kat mana duduk sekalian tu? Sekalian tu duduk pada ya nun kat belakang. Ya. Asal-asalnya alam. Ya, ain alif lam mim, tapi tuan-tuan tak nampak alif kat situ kan? Sebab kita baca Quran yang Resam Osmani. Resam Osmani dia tak ada alif selepas ain. Dia ada tanda mad. Sebab tu dekat alam kita panjangkan ain kan? Alam, ya. Kalau banyak alamin, tadi ya nun dekat belakang, ya. Ain alif lam mim. Kalau tuan-tuan tulis, kena tulis ain alif lam mim. Alam, alam tu apa? Orang Melayu apa panggil alam? Ya, alam apa kita panggil, ya, alam cyber, alam buana, alam semualah. Ya. Ha. Jadi alam, alam maknanya dunia ataupun alamlah, alam, ya. Kalau banyak alamin, maknanya dia plural form tu. Kalau ada ya nun dekat belakang, ya, ataupun waw nun dekat belakang, biasanya tu plural. Ya, ya nun dan waw nun. Kalau kita jumpa ya nun dan waw nun, biasanya dia plural. Ya. Ha. Contoh kita kata mukminin, muslimin, ya, kafirin. Ada ya nun kan? Semua tu adalah plural form. Ya, senang ingat. Okey, jadi selesailah ayat pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selesai. Jadi rabbil alamin tu, okey, satu lagi kalau saya nak sebut. Ada ayat dalam bahasa Arab, macam ada perkataan dalam bahasa Arab yang dia kita panggil dia satu perkataan saja. It's a single word. Tapi dalam bahasa Arab juga ada compound word, ya, compound. Compound noun dia panggil. Compound tu anda kita gabungkan. Contoh kita kata bola sepak, tu gabunglah tu. Bola dengan sepak, ya. Ha. Ataupun kita panggil apa ni, rumah besar, contoh kan? Ha. Ada rumah besar, ada rumah mayat, ya. Ada rumah orang tua-tua, itu semua compound, ya. Okey. Ada compound yang sifat adjektif, ada yang bukan. Okey, Ustaz tanya, ya. Macam Ustaz kata rumah besar. Besar tu sifat ke apa? Sifat kan? Okey, rumah besar. Rumah hijau pun sifat. Rumah putih, White House, sifat. Tapi kalau Ustaz kata rumah cikgu. Rumah cikgu. Cikgu tu jadi apa? Memanglah noun, ya, betul lah, ya. Ha, tapi dia bukan sifat kan? Ha, jadi dalam Quran macam tu. Contoh Rabbil Alamin. Rabb tu kata nama yang pertama, Al-Alamin kata nama yang kedua. Ya. Ha, jadi maksudnya dua kata nama digabungkan. Ya. Ha, jadi Rabbil Alamin. Jadi asalnya Rabbil Alamun asal dia. Ya, yang ini tinggi sikit tapi Ustaz kena sebutlah. Ya. Pasal dah nak belajar bahasa Arab kan? Ya. Nak kena ambil lah, ya. Rabb asalnya Rabbul Alamun. Ni asal dia. Alamuna asal dia. Ya. Asalnya Rabbul Alamun. Tetapi kerana ada lillah kat depan kan? Lillah tu barinya kat mana? Bawah kan? Oleh kerana hak ni baris bawah, maka yang ini kena tukar jadi baris bawah. Itu jadi lillahi rabbi tu. Al-Alamun pasal dia kata nama yang kedua. Ini kata nama pertama. Ya, kata nama yang first, ini kata nama yang second. Bila dua kata nama digabung, kata nama yang kedua mesti ditukar. Instead of waw nun, dia jadi ya nun. Sebab itu bunyinya sekarang bukan Rabbil Alamun, bunyinya sekarang Rabbil Alamin. Ya, itu tinggi sikit tapi sekadar nak bagi tahu dulu. Jangan bimbang, ya. Itu semester lain kita belajar nanti, ya. Ha, tapi Ustaz bagi tahu saja dulu. Nanti sebab nanti tuan-tuan tanya, jadi Ustaz jawab dulu. Okey.
Tengok ayat yang seterusnya, Ar-Rahman. Ar-Rahman ni ayat yang mula dengan kata nama ke atau kata kerja? Ar-Rahman, kata nama lagi sebab ada alif lam kan. Okey, tengok ya, ada kata nama lagi ya. Okey, Ar-Rahmani. Pasal apa Ar-Rahmani? Kerana dia ikut lillah tadi sekali lagi. Ya. Maksudnya ayat ni sepatutnya bunyi dia macam mana tau, Ustaz Jah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, tu ayat pertama. Kemudian alhamdulillahi rahmanir rahim. Faham apa Pak Wan? Sebenarnya ayat yang ketiga ni, ya, ayat ketiga mana Ar-Rahman Ar-Rahim ni, ya, kalau kita mula daripada alhamdulillah tadi, ni ayat kedua lah, ya. Tapi dalam Quran kita ni ayat yang ketiga. Sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim ni dia menerangkan tentang Allah tu lagi. Bila dia menerangkan tentang Allah, sebenarnya dekat depan dia tu ada alhamdulillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ada ulang balik alhamdulillah tu, tapi tidak diulang dekat sini sebab understood. Ya, yeah? Ha, itu di situ dah nak mula rasa susah juga, ya. Yeah? Yeah. Dah ada nak mula dah, ya. Yeah? Tapi nak buat macam mana? Ya, yeah? Itu contoh dia. Sebab itu kalau nak mudah, ya, yeah, kita jangan tadabbur Quran. Kita tadabbur hadis. Hadis lagi senang. Kita boleh ambil kitab Bulughul Maram sebagai contoh. Bulughul Maram tu lagi senang. Sebab Quran dia high level. Sebab Quran ni kalam Allah, word of God. Ya. Yeah? Jadi kalau nak rendah sikit, dia word of Rasulullah tu rendah sikit. Ya. Yeah? Ha. Jadi kita dapat hadis dan kita dapat bahasa Arab. Sebab bahasa Nabi rendah. Bukanlah rendah maksudnya rendah in comparison to the word of Allah. Ya. Yeah? Ha. Jadi Quran memang susah sikitlah. Ya. Yeah? Ha. Sebab itu bila kita belajar bahasa Arab, kita jangan cepat-cepat nak terjemah Quran tu. Ya, yeah, sebab dia belum masa lagi. Ya, yeah, belum masa. Mana dia baru masuk kelas, dia baru nak belajar. Kemudian kita suruh dia masuk apa ni, apa kita panggil? Ya, yeah, The Voice. The Voice tak boleh masuk lagi. Dia kena masuk talent time dekat sekolah dulu. Talent time dekat sekolah, bila dah menang tu naik kan, daerah, lepas tu negeri, ya, yeah, menang bintang RTM dulu kan, ya. Yeah. Lepas tu apa semua sebagainya, ya. Yeah. Kemudian nanti baru dia pergi ke peringkat antarabangsa. Sepatutnya macam tu. Dia tak boleh. Ada juga orang yang boleh ni, ya, macam Sheila Hamzah kan. Sheila Hamzah, ya, sebelum dia meletup dekat apa ni, dekat China tu, dia kan menang. Dia menang apa dulu? Dia menang kan di China juga kan. Ada competition juga, ya. Ada singing competition juga, dia menang. Ya. Ha. Mesti macam tu. Tapi cuba tanya bapak dia, Andy Lala, ya. Ha, cuba tanya. Masa sekolah apa dia ni tak ada, tak masuk kelas muzik ke main apa kita panggil, musical instrument ke menyanyi, ada. Memang dia dah menang banyak kali dah, tapi di peringkat ni lah, kan, belum meletup lagi lah, ya. Di sana tu baru dia meletup, ya. Okey, itu dia punya cerita dia. Jadi sebab tu bagi ustaz, kalau nak lebih senang, ya, hadis tu lebih senang instead of apa, Al-Quran, ya, berbanding dengan Quran. Tapi macam tadilah, kalau baca hadis tak dapat pahala, baca Quran walaupun tak faham dapat pahala. Ya, sebab kan ada hadis kan. Hadis kata alif lam mim, ya. Bukan alif lam mim tu satu perkataan, ya. Alif satu perkataan, lam satu perkataan, ya. Ha, mim satu perkataan. Jadi alif tu 10, ya. Lam tu 10, mim dah 10. Sebab itulah biasa orang suka Quran, ya. Especially bulan Ramadan lah kan, ya. Ha. Jadi apa ni, biasanya bulan Ramadan kelas-kelas hadis tutup. Al-Imam Malik, ya, dalam bulan Ramadan dia tutup kelas hadis dia. Ya, sebab dia nak fokus pada Quran. So maknanya kita pun boleh buat juga. Macam mana kita buat? Kita banyakkan kelas tadabbur lah. Ya, ha, kita banyakkan belajar bahasa Quran, ya. Ha, banyak apa ni, tadabbur surah-surah tertentu, ya, dan tadabbur 30 juzuk tu mungkin impossible bagi kita. Ya, kerana banyak, ya. Ha, jadi kita pilih-pilih saja. Mungkin bulan Ramadan ni kita pilih surah Toha, satu surah. Kita fokus pada surah Toha saja. Ya, from the beginning to the end. Kita habiskan. Faham betul-betul surah Toha, ya. Ataupun surah, pilihlah surah Hud ke, atau surah Maryam, surah Al-Kahfi, kita pilih. Setiap kali Ramadan kita pilih satu surah, ya. Ha, jadi nanti kita dapat kuasai surah tu dengan baik, dari segi bahasa, dari segi tajwid dia, dari segi makna, dari segi macam tu, ya, maksud dia. Kalau ustaz pilih macam tu, ya, kita fokus saja. Ya. Ha, jadi pilih-pilihlah. Ya, kalau macam di masjid USJ 2 Al-Mukminun tu,
Macam tahun lepas Ustaz pilih surah Toha. So sepanjang bulan Ramadan tu kita, tapi tak banyaklah, kelas hujung minggu je, weekend. Ya, ha, kalau macam tahun ni Ustaz pilih surah Hud pula. Ya, ha, jadi ada 4 Sabtu dan 2 Ahad pagi. Ya, ha, mula-mula dia orang pagi-pagi kan tak ada rus dulu kan. Ha, lepas tu nanti pukul 10:30 tu ada kelas dengan Ustaz, Ustaz akan tadabburkan apa yang kita pilih surah-surah tertentu. Ya, ha, itu Ustaz buat di Masjid USJ, ya, USJ 2 Al-Mukminun. USJ 2, ya. Depan USJ, depan USJ 5 kan. USJ 5 kan ada sekolah agama menengah Bestari tu, Sambes. Kat sebelah sana, ya. Sebelah sini, ya. Dia berhadapan. Okey. Dekat Padang tu kan ada ada masjid tu, ya. Tu masjid terbaik Selangor tu, ya. Masjid terbaik kategori lebih 20 tahun. Dia ada dua kategori, satu yang sebelum 20 tahun, satu yang 20 tahun. Masjid bukan cantik sangat pun, tapi pengurusan dia bagus. Ya. Yeah? So itulah cerita dia. Okey, ya. Yeah? Balik pada kisah tadi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahman tu, ya. Yeah? Ar-Rahman tu sifat, sifat Allah. Ya. Yeah? Ar-Rahman. Ar-Rahim pun sifat Allah juga. Ya. Yeah? Jadi Ar-Rahmani, Ar-Rahimi pun sama juga. Ya, yeah? Nak cerita maknanya ayat tu mula dengan alif lam. Okey, kita terus saja. Kita lompat-lompat saja. Maliki Yaumiddin. Malik pun, Malik pun kata nama juga. Sebab Malik itu maknanya yang memiliki. Ya, yeah? Dalam dia beza antara Malik dengan Malik. Kalau Malik itu raja, ya, yeah? Itu king. Tapi kalau Malik, the owner of, yang memiliki. Sebab itu ada qiraat orang Arab baca Maliki Yaumiddin. Dia baca, dia baca, dia tak baca panjang, dia tak mat kan. Jadi kalau kita dengar ada imam baca Maliki Yaumiddin pun betul, Maliki Yaumiddin pun betul. Dua-dua makna tu betul. Ya. Yeah? Maknanya Allah yang memiliki hari hari pembalasan dan Allah juga yang menjadi raja pada hari pembalasan. Maknanya betul ya? Yeah? Dua-dua boleh. Ya. Yeah? Okey. Cuma di situ ada perkataan Yaum dan Ad-Din. Ya. Yeah? Yaum hari, semua orang tahu kan? Yaum tu hari. Ad-Din, mesti orang terjemahkan din tu sebagai agama. Dekat sini tak boleh terjemahkan din sebagai agama. Kerana makna ad-din di sini ialah maknanya ad-din tu ialah judgement. Yaumiddin maknanya day of judgement. Ya. Yeah? Kerana ad-din di sini berasal daripada perkataan hutang, hutang. Ya. Yeah? Dalam bahasa Arab ada din, ada dain. Dal bari bawah, ada dal bari atas, ya. Yeah? Ada dal kasrah dan dal fathah. Jadi dal kasrah din maknanya makna agama, ya. Ha, tetapi kalau dal baris atas maknanya hutang. Kerana apa? Kerana manusia di dunia dia banyak hutang dengan Allah. Ada benda yang Allah suruh dia tak buat, ada hutang dengan manusia dia tak bayar, ya. Jadi Allah buat satu hari namanya day of judgment untuk Allah bicarakan dia. Ya, untuk Allah hitung dia punya dosa pahala dia, ya. Dan Allah bagi balasan pada dia. Sebab itu dia panggil Yaumiddin, ya, adalah hari apa? Hari pembalasan. Hari perkiraan, hari pembalasan. Manusia akan ditentukan sama ada syurga atau neraka. Ya. Ha. Jadi Malik pun sama juga. Okey, ya. Itu Ustaz nanti akan detailkan. Tengok dulu. Okey, ayat nombor 5. Ya, ayat nombor 5. Ayat nombor 5 dalam dalam Fatihah tu, ya. Iyyaka. Yang ini kita tak nampak. Pasal nak kata alif lam tak ada. Nak kata tanwin pun tak ada. Ya. Yeah? Nak kata dia, nak kata dia sebagai apa kita panggil, ya? Yeah? Sebagai fi'il ke apa ni? Apa kata kata kerja ke tak juga. Ya. Yeah? Ha, sebenarnya ayat ini sudah diubah. Satu lagi Ustaz nak bagi tahu. Bahasa Arab ni, bahasa Quran ataupun hadis, ya, yeah? Dia boleh dipusing-pusing. Maksudnya kadang-kadang predikat duduk depan, subjek duduk belakang, tapi dia tetap subjek. Itulah keistimewaan bahasa Arab. Sebab dia very elastic, dia boleh pusing-pusing. Ya, kadang duduk depan, kadang duduk belakang boleh. Macam bahasa Melayu, Ahmad pergi ke pasar. Ahmad tu subjek kan? Ahmad pergi ke pasar, ya. Dalam bahasa Arab boleh Ahmad tu duduk belakang sekali. Pergi ke pasar Ahmad. Boleh Ahmad duduk belakang. Tapi Ahmad masih subjek. Yang itulah yang kadang kita give up belajar bahasa Arab tu, macam itulah. Pasal dia boleh pusing-pusing. Kita ingat subjek tu mesti depan. Eh tak. Subjek boleh pergi belakang dan boleh pergi tengah. Ya. Yeah? Sebab itu bahasa Arab jadi bahasa Quran. Bahasa Melayu tak boleh, Inggeris pun tak boleh. Ya. Yeah? Ha, kerana sifat bahasa Arab yang very elastic. Ya, yeah? Dan flexible.
Dia boleh kita tarik-tarik tu, tarik-tarik, kita nak letak depan boleh, tengah boleh, belakang boleh, itu bahasa Arab. Ya. Yeah? Okey, jadi ayat ini sebenarnya ayat yang nombor 5 ni, ya, yeah, dalam Fatihah ni sebenarnya ayat nombor 5 adalah ayat yang bermula dengan kata kerja. Yang inilah verb. Kat mana verb tu? Bukan pada iyaka, pada na'budu. Ha, ustaz sebut tadi. Kalau mula dengan apa? Anita, dia ada hamzah atau alif kan? Dia ada hamzah atau alif. Bukan alif ya, dia hamzah tu. Hamzah atau alif tu, ya. Sebab itu kita jangan, kalau kita bawa Quran beli daripada Indonesia, tuan-tuan pergi Jakarta, ya. Tuan-tuan beli apa ni, Quran di Jakarta ataupun di Bandung ke di mana-mana, tuan-tuan balik, dia bukan resam Osmani. Ya. Sebab itu di Malaysia yang bukan resam Osmani semua dilupuskan. Kita nak standardize kan. Ya. Kerana Quran bukan Osmani, dia tak ada hamzah di atas alif. Itu masalah dia. Ya. Ha, itu baru satu tu, ada banyak macam-macam lagi. Sebab tu kalau pergi Indonesia boleh beli Quran dia, tapi Quran dia bukan resam Osmani. Ya, nanti dia susah sikit ya. Kita di Malaysia sebab kita dah biasa resam Osmani. Okey ya. Jadi balik bercerita tadi, kalau dia mula dengan hamzah atau alif, mula dengan nun, mula dengan ya, mula dengan ta. Penyanyi tadi kan, Anita Sarawak tadi. Ya, Anita Sarawak ya. Ha. Jadi pada apa ni, perkataan nak budu, kita tak ada hamzah atau alif, kita ada nun. Ya. Ha. Jadi ustaz bagi dia punya meaning dia. Ya. Kalau hamzah mana tadi? Ni kan. Kalau hamzah ya. Kalau dia hamzah, hamzah ni terletak sinilah ya, hamzah nun ya ta ya. Kalau hamzah ni ana, saya. Kalau nun ni nahnu, kami. Kalau ya ni huwa. Kalau ta ni hiya. Ya. Ni dia punya cerita. Okey ya. Jadi ni semua kita panggil sebagai preposition pula. Kita panggil pronoun. Kita panggil dia sebagai ganti nama kan? Ganti nama. Sebab tu kita ada jumpa huwa dalam Quran, kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah. Ya, ada huwa, ada anta, ada anti. Ya. Ada nahnu, ya. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haq. Tu dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haq. Kami akan ceritakan kepada Muhammad kisah 7 pemuda yang tidur dalam gua ni, ya. Yang benar punya, apa kisah sebenarnya? 3 orang ke 5 orang ke 7 orang. Ha, jadi Allah sebut selepas daripada doalah, ya. Doa tu ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-10, ayat ke-11, ayat yang ke-12, ya. Dalam surah Al-Kahfi ada cerita tentang ada perkataan nahnu. Okey, ya. Jadi kalau kita jumpa hamzah atas alif, biasanya saya. Kalau kita jumpa nun, macam ni nak budu kan? Cuba tengok nak budu. Nun, ain, badal. Ya? Sebab tu belajar bahasa Arab, kena ada kamus. Kena beli satu kamus lah. Ya? Ha, tapi kena beli kamus yang bagus lah. Ya? Ha, kamus yang bagus tu. Jadi antara kamus yang bagus tu, ya? Kalau saya sebut sebab kamus tu susah. Ya? Ha, nak jumpa tu tak boleh bawa contoh lah. Ya? Kamus tu ditulis oleh orang Jerman. Ya? Hans Weir nama dia. Hans Weir. Ya, ha, tapi kamu tu tak dijual di Malaysia. Ya, ha, pelajar-pelajar universiti pun biasa fotostat. Ya, ha, itu saya bawa tebal kamus dia. Ya, ha, itu orang Jerman. Sebab antara masyarakat dunia yang banyak mengkaji bahasa Arab ialah orang Jerman. Sebab tu orientalis kebanyakannya daripada Jerman. Orientalis, ya, orientalis barat kebanyakan daripada Jerman. Sebab tu pelajar-pelajar daripada Indonesia, daripada pondok-pondok, pesantren, ya, dan BA dia di Indonesia, ya. Master dan PhD dia akan buat di Jerman. Ya. Ha. Sebab bahasa Jerman dengan bahasa Belanda ada persamaan, ada 30% kan dia punya similarity. Jadi orang Indonesia di sekolah dia belajar bahasa Belanda. So maknanya at least 30% daripada vocabulary itu dia dah ada dah. Jadi bila dia belajar bahasa Jerman senang. Lebih senanglah compared to us yang memang tak tahu bahasa Belanda lah. Ya. Ha. Sebab tu dalam bahasa Indonesia kan banyak bahasa Belanda kan. Banyak bahasa Belanda. Ya, sebagai contoh kita kata spare part dalam bahasa Indonesia, apa spare part? Spare part apa? Ya. Apa dia? Underdeal, ya, underdeal, ya. Underdeal tu bahasa Belanda. Kemudian apa ni, bus stop dalam bahasa Indonesia apa? Bus stop. Ya, tuan-tuan biasa beli barang je, ya, beli barang, beli apa dia tak tengok apa perkataan-perkataan, ya. Ya, halte dia panggil. Halte, HALTE, ya. Ha, tu bahasa Indonesia. Tak apalah, ya, itu baru dua. Ada banyak lagi perkataan, ya.
Jadi balik kepada kisah tadi, ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, ya, itu hands wheel tu bagus. Tapi oleh kerana hands wheel tu tak ada di Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan boleh beli satu kamus, ya. Nama kamus tu ialah apa kamus tu, Pak Wan, yang Ustaz guna dalam kelas biasanya? Dia English Arabic. Ya, English Arabic punya kamus, ya. Kenapa ke nama kamus? Nantilah Ustaz tengok nanti kat rumah, ya. Hands wheel ada. Kalau ada hands wheel bagus, ya. Kita dulu ada photoset ke? Oh, ada ke? Pak Wan ada contoh lagi, ya? Nanti Pak Wan akan bawa contoh, ya. Ha. Dia ada di rumah tu. Jadi hands wheel tu, ya. Hands wheel ada kan? Tak buang, ya. Cuma dabber ni lah, dabber apa kita panggil, ya. Dabber abuk lah, ya. Hands wheel. Okey, kalau hands wheel, oh ya, yeah, betul. Dalam kelas kita dulu kita ada, ya. Tapi ada lagi yang lain-lain lah, ya. Kamus English Arabic dan Arabic English. Sebab English Arabic, Arabic English lebih baik daripada kamus Melayu Arab. Ya. Yeah? Sebab bahasa Inggeris tu lagi, sebab dia perkataan dia luas, banyak perkataan. Dia lebih tepat. Ya, lebih tepat, ya. Yeah? Kalau English tu lebih precise lah, ya, yeah? Banding dengan bahasa Melayu. Bukan kita nak rendahkan bahasa Melayu, tak. Ya. Yeah? Tapi sebab bahasa Inggeris tu senang, ya. Yeah? Kita boleh, sebab bahasa Inggeris dia ada, dia panggil part of speech dia panggil. Tuan-tuan pernah dengar kan part of speech kan? Part of speech apa dia, Datin? Datin salah? Cuba bagi contoh part of speech dalam English. Ya? Yeah? Okey, part of speech ni apa? Cuba bagi contoh. Adverb, adjective. Ya? Yeah? Dia ada, apa kita panggil, active participle. Ya? Yeah? Apa ni, apa kita panggil, passive participle. Dia bentuk-bentuk macam tu. Adjective lah senang cerita. Kalau Ustaz sebut, apa ni, apa kita panggil. Ya? Kalau Ustaz sebut active participle ni, tuan-tuan tak tahu. Active participle tu ialah pelaku. Yang buat tu macam kita tadi, ya. Dual, ya. Dua bukan dual, dua. D-O-E-R, pelakunya, ya. Jadi ataupun isim fa'il kita panggil, dia akan jadi active participle dia panggil, ya. Tak apalah, ya. Itu gambaran-gambaran sikit je, memang kena pakai buku lah, ya. Dulu ustaz masa belajar dulu-dululah, ya, ustaz pakai satu buku namanya apa kita panggil, ya, Arabic Made Easy nama dia. Arabic Made Easy ditulis oleh seorang ulama India. Arabic Made Easy tu ada jual kat kedai. Ya, dekat Ustaz tengok di apa kita panggil, ya, di Kuala Lumpur tu apa nama dia? Kedai Tawakal tu, Tawakal. Ya, Mukmin tu, Mukmin. Buku apa ni? Bookstore, Mukmin Bookstore. Jalan Tok Abdul Rahman. Ya, Mukmin tu ada dua. Satu Mukmin yang dekat dengan Sogo, depan Sogo. Ya, satu lagi yang dekat sebelah sini, yang dekat dengan restoran Insaf, Insaf. Restoran Insaf depan tu. Ha, dan dia ada, dan sebelah kanan tu dia ada Minerwa, kan? Minerwa, Minerwa kan, ada Minerwa, ada Mukmin. Dekat Mukmin tu ada jual tu, ya. Arabic Made Easy, dia punya penerangan tu bagus, ya. Tapi macam itulah, ya, sebab ustaz tak ada buku lain, memang buku tu aje. Jadi suka tak suka ustaz pakailah buku tu, ya. Tapi dia bagus menerangkan, ya. Kemudian ni ustaz bagi gambaran saja di istek pernah dengar kan? Istek ni ialah International Institute of Islamic Thought and Civilization. Istek, I-S-T-A-C. Ya. Istek tu ya. Istek tu International Institute of Islamic, ya. Islamic Thought and Civilization. And Civilization. Macam inilah, ya. Tapi ringkasan dia istek jelah. I-S-T-A-C. International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ya, yeah. Dulu dia independent. Sekarang ni dia dah letak bawah UIA. Ya, yeah, dulu dia independent. Dia dulu dia cater student untuk master dan PhD. Student yang background lain, engineering, accounting dan sebagainya. So masuk situ buat masters in Islamic thought ataupun masters in Islamic civilization boleh. Ya, yeah. Macam mana? Tak dengar. Dulu apa ni, Syed Naqib Al-Attas, Syed Najib atau Syed Naqib Al-Attas, profesor, ya, yeah, profesor Syed Naqib Al-Attas, ya, yeah. Bapa kepada Syed Taufik Al-Attas. Syed Taufik Al-Attas tu bekas apa ni, Aikim punya ni apa, pengarah Aikim. Aikim tahu kan, Aikim, ya, yeah, tak, Aikim tahu kan, Aikim Institute apa ni, kefahaman Islam Malaysia kan, ini yang ni, ya, yeah. Jadi dia untuk pelajar-pelajar masters dan PhD yang tak ada background bahasa Arab. So dipakai satu buku, ya, yeah, Learning Arabic tu, tapi digunakan buku daripada Ann Arbor University, Michigan.
Yang tu orang putih tulis. Ya, yeah? Ada dua orang Mak Saleh, seorang Mak Saleh, seorang Minah Saleh, dua orang profesor, ya. Yeah? Jadi dia buat buku tu, ada tiga jilid. Ya, yeah? Biasanya dekat US, dekat California State University, dekat Temple, dekat mana-mana pun di US, biasanya kita akan pakai buku tu. Ya, yeah? Kalau buku tu adalah kat rumah Ustaz, ya. Yeah? So Ustaz pun pakai buku tu juga dulu. Ya, yeah? Jadi dia tiga jilid. Bagus juga, ya. Yeah? Dia punya buku-buku dia lah. Dan kalau saya nak sebut buku banyak, ya, yeah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke MPH, pergi bahagian apa ni buku-buku bahasa tu, dia ada apa ni apa kita panggil, ya, Arabic for apa dia panggil, bukan, ya, beginner tu bahasanya sedap, ya, Arabic Arabic for dummies tau, Arabic for dummies, ya, Arabic for dummies, dia ada dua jilid, orang putih juga, Minah Saleh juga yang tulis, ya. Pasal orang putih ni dia belajar pada zero tau. Dia tak kenal macam kita dah kenal alif batas Haji Mahathir ni, dah kenal. Ya, dia tak kenal, ya. Jadi dia mula daripada scratch, ya. Jadi dan dia dapat bahasa Arab tu, ya. Sebab orang Arab dia belajar bahasa Arab lebih pada untuk memahami Quran tu. Ya, dia bukan untuk bercakap. Sebab tu ustaz tak ajar tuan-tuan dan puan-puan untuk bercakap. Kita ajar student untuk memahami Quran. Ya, itu tujuan ni. Sebab tu kita panggil applied Arabic, ya. Arabic apa ni, Quranic Arabic. Okey, tak apalah, ya. Balik pada cerita tadi. Ustaz sebut je, ya. Na'budu, ya, na'budu. Bahasa Arab, ya, dia punya verb dia bermula daripada tiga huruf. Cuba tengok perkataan na'budu tu. Dia punya root word dia ain badal. Ain badal, ya. Ain badal tu kalau kita bunyikan abida, abida. Sebab tu kena pakai kamus, ya. Jadi ada abida. Bila abida tu, abida, ni Ustaz padam, ya. Abida, tiga huruf kan? Abida. Jadi tiga huruf ni kita panggil past tense. Ya. Yeah? Kita panggil dia sebagai past tense, ya. Yeah? Abida, ain badal kan? Ain badal. Bunyinya abida. Jadi kalau kamus yang baik, bila kita cari kamus yang baik, kita akan terus jumpa ain. Kita cari ain lah. Jangan cari nun ain badal, memang tak jumpa. Ya, yeah? Itu memang taubat lahum, tak jumpa, tuan-tuan, ya. Yeah? Jadi ain badal. Ain badal ni kita panggil past tense lah, ya. Yeah? Madin kita, fi'il madin ataupun past tense lah. Ya, yeah, past tense, ya. Yeah? Daripada ain badal, sebelah dia dia akan buat ya'budu. Ya, yeah? ya'budu. Jadi ini adalah present lah. Ni present pula, ya. Yeah? Ataupun dia panggil mudhari' lah, ya, yeah? Mudhari'. Yang ini madin. Ya, madin. Okey, ya budu. Dia mesti abida ya budu. Yang itu yang kita kena hafal lah. Itu tak ada cara pilihan lah. Abida ya budu. Kita tak boleh main hentam. Abida yu bidu, yu abidu, ya. Tak boleh. Dia ada dia punya sistem ni. Sebab tu kena pakai kamus. Tak ada pilihan lah, ya. Jadi apa ni? Apa kita panggil, ya? Dia punya kaedah dia macam tu. Jadi kalau abida, apa makna abida? Nanti kita, kalau kita pergi kat kamus, kita kena cari ain lah. Sebab kamus ni disusun ikut alfabet. Dia alphabetical order. Dah tentulah alif yang pertama, ba, sa, jim kan. Tengok terus ain, ya. Bila ain kita tengok abida, maknanya telah beribadah. Abida tu maknanya telah beribadah. Kenapa telah? Sebab abida tu past tense. Ya. Ha, jadi kita kena bagi makna telah. Telah beribadah. Ya. Jadi kalau abida telah beribadah, ya'budu sedang beribadah ataupun akan beribadah. Ya. Ha. Jadi ya'budu tu daripada anita tadi lah, hamzah nun yata kan. Jadi ya'budu tu daripada ya tadi. Jadi di sini kita tak jumpa ya'budu, kita jumpa apa? Na'budu. Jadi kita ganti jelah. Kalau ya'budu huwa hi. Kalau na'budu apa ni? Wi lah, wi ataupun nahnu kami. Ya, yeah? Jadi sepatutnya ayat tu bunyi dia, tuan-tuan, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Patutnya ayat tu macam tu. Ya, yeah? Patutnya kami sembah apa ni engkau dan kami minta tolong kepada engkau. Patutnya ayat tu macam tu. Tetapi ayat tu fleksibel, ya. Yeah? Sebab itu dia letak na'budu di belakang, iyyaka di depan. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu bila dia letak iyyaka di depan, maksudnya sembah kita semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sebab itulah diletakkan iyyaka ni, ya. Kepadamu sajalah, ya, kami sembah dan kepada engkau sajalah kami minta pertolongan.
Ya, ha. Jadi sebab tu saat jadi boleh dipindah-pindah kan. Patutnya nak budu duduk depan kan. Ya, patutnya kami sembah kamu, patutnya objek kat belakang lah. Ya, ha. Tapi tak diletakkan objek tu di depan kerana nak bagi tahu kepada Allah sahajalah kita sembah. Kita tak boleh sembah yang lain. Sembah bukan makna angguk-angguk depan tu. Ya. Ha, sebab itu makna abidah bukan makna sembah, makna ibadat. Ya. Ha. Ada orang sembahyang duha rajin, sembahyang duha lah 4 rakaat, tak main 2 rakaat ni, ya. Puasa sunat rajin, ya. Tetapi dia percaya bomoh. Tetapi bila anak dia sakit, anak dia nak exam, anak sakit tu tak sangatlah, anak sakit dia pergi Avicenna lah, ya. Ha, dia pergi Subang Jaya Medical Center, ya. Tapi kalau anak dia nak exam, walaupun anak dia sekolah MRSM Taiping, ya. Ha. Sebab MRSM ni dia ada yang Bitara kan, mana sekolah-sekolah yang bagus lah, ya? Ha, jadi MRSM Taiping tu tersohor lah kita kata. Semua orang nak masuk MRSM Taiping, ya? Ha, sebab tu ada budak form 1, form 2, form 3 MRSM Jasin kan. Tapi result dia bagus, so dia offer lah untuk pergi MRSM Taiping. Okay, ya? Jadi apa ni, apa kita panggil, ya? Ha, walaupun anak dia belajar sekolah bagus, kita sekolah MCKK, sekolah TKC, sekolah Tun Fatimah, ya, dan sebagainya. Tapi bila nak exam, dia pergi juga bomoh. Dia kata, ni lah Tok Bomoh anak saya nak exam. Ya? Jadi boleh tak tolong buat? Ah, ya, tak apa, dia kata. Itu bisa diatur. Ya? Dah ramai dah. Bukan budak MRSM je. Budak MCKK pun datang sini, dia kata. Ya? Budak sekolah menengah sains pun datang. Semua budak-budak datang. Ya? Ha. Jadi oleh kerana tu, dia kata, ada bawa pensel 2B. Ada satu kotak dia bawa. Ya? Pensel 2B. Pen ada. Okay, tak apa. Ya? Apa, cik tunggu luar dulu. Saya akan jumpi sikit lah, dia kata. Ya? Dia berabur-berabur apa semua sebagainya. Dia pun okey, dah siap. Ya? Pergi kaunter, nanti buat bayaran dekat kaunter, dia kata. Ya? Ha. Jadi ni, dia kata, nanti masih exam bawa pensel 2B ni. Ya? Ha, jadi kalau subjek tu nanti pegang betul-betul, baca bismillah, selawat 3 kali, ya, takbir 3 kali, itu terkejut lah, takbir 3 kali, ya, Allahu Akbar, terkejut semua, ya, satu. Dia kata, insyaAllah, dia kata, insyaAllah, ya, ni dah biasa lah, ya, ha, track record kita, kalau pakai pensel yang telah saya jampi ni, nanti menjawab akan senang, laju saja, dia kata, ya, ha, kita pun percaya, maknanya syirik lah tu, ya, maksudnya, walaupun kita tak sembah apa ni bomoh tu, tapi kita yakin dia ada kuasa, ya, ha, itu maksudnya nak budu. Jadi untuk mengelakkan semua nak budu bomoh, nak budu pawang, nak budu apa semua ni, maka letak iyaka tu dekat depan. Itulah maksud dia. Ini bab akidah ni, ya. Sebab itu belajar bahasa Arab pun tak boleh belajar daripada orientalis, tak boleh. Ya, tak boleh. Ya, ha, kalau macam kami kat universiti memang kenalah, ya. Kalau BA Azhar, BA Madinah, ya, Master UIA, PhD dia akan suruh pergi UK atau US. Ya. Ha, sebab apa? Sebab dia nak sebab bila PhD daripada universiti yang Ivy League ni yang bagus-bagus ni, ya, nanti ranking universiti tu akan naik. Sebab setiap tahun kan ada ranking universiti. UM nombor 25 dalam dunia, ya. UKM nombor 13, nombor dia macam tu. Jadi dia akan tengok PhD daripada berapa ramai PhD Oxford, berapa ramai PhD Cambridge, berapa ramai PhD daripada Harvard, daripada macam itulah maksud dia. Ya. So dia suruh kita pergi luar tu. Ya. Masalahnya pergi sana yang jadi supervisor kita orientalis. Ya, orientalis. Ada juga Arab, tapi Arab tu seorang. Ya, Arab tu seorang, yang ramai-ramai tu orientalis. Jadi kalau dah semua nak buat dengan Arab tadi, macam mana yang lain-lain? Dia akan bagi-bagikan. Universiti akan pilih. Ha, itu yang masalah tu. Sebab tu ramai yang pergi, balik tak dapat PhD. Sebab bergaduh dengan orientalis. Bergaduh dengan profesor dia. Ya, ha, ramailah. Ya. Kalau nak sebut, ramai usah boleh senaraikan. Ya, jadi ramai. Jadi oleh kerana tu, ramailah lari-lari. Ya, ha, kalau macam ustaz, dia suruh pergi UK lah. Ya. Tapi ustaz dah lari lah, ya. Lari tu maksudnya ustaz daftar je kat UM ke UKM, ustaz daftar je dulu. Ya, ada mula 1 semester, 2 semester, dia diam je, tak bagi tahu pada dekan semua lah. Dia diam je. Jadi kata, ni ustaz, apa ni, universiti nak hantar ustaz pergi UK. Universiti mana? Oh, minta maaf lah, saya dah mula kat sini. Ya, dekan akan marah pada kita lah. Tapi buat-buat bodoh je lah tuan-tuan. Sebab dalam hidup ni, kita kena belajar untuk buat-buat bodoh. Memang kena macam tu. Ya, dia marah, diam je lah, diam. Ya. Pasal kita takkan nak kata saya tak mau pergi sebab ni prinsip saya pun tak, ya. Ha, dia diam je lah. Dia diam je, ya. Ha, dia diam, dia marah lah, ya. So semester tu kita akan di boikot lah oleh dekan. Tak apalah, ya. Ha, asalkan Allah tak boikot kita, sudahlah, ya. Ha, setakat manusia boikot lah. Ya, tak ada masalah. Dia kena ada macam tu, ya. Ha. Jadi okeylah, ustaz pun buat PhD kat sini. Tak apalah, ya. Dah habis. Habis convocation dapat jadi pelajar terbaik lah. Ya. Ha. Apa ni, apa result tu sampai pada dekan,
semester lepas tu dekan akan jadi baik dengan kita. Dia akan baik. Ya. Seolah-olah mak bapak yang tak setuju kita kahwin dengan perempuan pilihan kita, kemudian dapat cucu kembar lelaki dan perempuan, lawa-lawa pula tu. Memang dia akan jadi baik balik. Pasal kita telah menaikkan nama universiti. Tapi kena buat macam itulah. Ya. Ha. So itulah cerita dia. Jadi tak pergilah sana. Hanya buat sini je. Sebab nak lari lagi. Sebab tak nak. Sebab dah tahu dah. Ya. Universiti yang dia cadang tu memang kita dah check dah. Ya. Berapa Arab duduk kat situ. Arab yang duduk kat situ pun kadang-kadang liberal. Arab liberal yang duduk tu. Ya, liberal memang teruk dia. Ya. Ha, jadi kalau kita nak buat PhD bawah dia macam mana? Ya, kalau Ustaz tak sanggup. Ya. Ha. Jadi oleh kerana tu, ya, kita lari-lari. Itulah masalah dia. Dia tak bagi buat PhD kat negara Arab. Tak bagi. Susah. Ya, ha, sebab negara Arab payah. Ya, ha, PhD negara Arab payah. Lepas tu dia nak kita publish banyak dalam high impact journal. High impact journal bahasa Arab ada satu atau dua saja dalam dunia ni yang high impact. Yang lain semua English. Ya, ha, so macam itulah. Ya, sebab tu bila kita pergi UK, pergi US, kita pasti ada 2-3 artikel kita yang akan dipublish di high impact journal. Ya, international punya. Ha, so dia akan bagi impact pada universiti, so ranking universiti akan naiklah. Dia macam tu. Kitalah jadi mangsa. Ya, ha, sebab dia akan paksa kita kena macam tu. Ya. Dan kebanyakan high impact journal ni kena bayar. Kena bayar, ya. Ha. Ustaz tulis paper susah-susah ni tulis kan. Nak terbit tu kena bayar 2000 lebih, 3000 lebih kena bayar. Universiti akan bayarlah. Ya, ha, untuk publish. Kalau macam tu apa cerita tu? Ya, ha, sebab tu susah. Ya, sebab KPI dia akan tengok daripada situ. Boleh ustaz boleh publish tapi macam tadilah. Ya, seolah-olah kita ikut dia sistem tu kan. Ya. Ha. Macam kalau macam ustaz tak boleh macam tu kan, sebab kita ada stand kita. Ya. Ha, jadi itulah dia punya cerita dia, ya. Tak apalah, ya, itu ustaz bagi tahu saja. Ya, itu sekadar ustaz punya apa kita panggil luahan hati dan perasaan lah, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, whether you like it or not you have to listen lah, ya. Ha. What to do, ya. Ha. Okey, nak budu tu ganti je nun depan. Maknanya ya budu tu kita boleh ganti dengan hamzah depan, ak budu. Kita boleh ganti nak budu. Kita boleh ganti ya budu, betul kan? Ni ya budu kan? Kita ganti je semua ni. Dia boleh jadi ak budu. Ak budu. Dia boleh jadi nak budu. Dia boleh jadi ya budu, ya. Dia boleh jadi tak budu, ya. Tak budu. Itulah, itulah kita kata tadi tu, ya. Ha. Kadang-kadang dia tambah pula. Ya budu ni dia boleh tambah dengan waw nun kat belakang. Tak budu boleh tambah waw nun kat belakang. Maknanya itu je cerita dia. Kalau ya budu he kan. Kalau waw nun dia jadi apa ni de, dia jadi ramai. Kalau tak budu nah, ya tak budu nah jadi kamu apa ni kamu ramai. Ya, kamu plural. Ya, kalau tak budu dia boleh jadi seorang perempuan ataupun apa ni kamu kalau banyak macam itulah tu kita jumpa dalam Quran banyak-banyak macam tu. Itu je dia punya tambahan dia. Ya. Jadi tak adalah susah sangat sebenarnya. Cuma macam tadi kita kena kenal pasti dia punya verb tadi, ya. Okeylah, itulah yang boleh ustaz perkenalkan hari ini. Banyaklah tu, ya. Tengok jap, dekat pukul 1 punya, ya. Ha. So itulah cerita dia. Ustaz tak tahu dia menarik ke tidak, tapi inilah bahasa Arab, ya. Ha, kalau belajar sirah lebih menariklah, ya. Ha, dia senang. Ya. Kalau belajar ni memang dia ada susah sikit, tapi bagi ustaz teruskanlah. Daripada 3 atau 4 kelas kita sebulan, ya. Satu tu biar kita ni sikit susahlah. Ya. Kita nak tengok menarik ke tidak senang je. Sekali lagi kelas kita tengok kehadiran macam mana, ya. Dia tak susah, ya. Ha, senang saja, ya. Ha, jadi permulaan konsep-konsep. Bila kita faham konsep, bila kita apply, kita apply, kita apply, sebenarnya dia akan jadi menarik. Ya, kita akan apply dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Sajdah, dalam surah dia akan jadi interesting sebab bahasa dia kena latihan. Ya, kita kena practice. Sebab tu kita panggil practice makes perfect. Kita kena ulang balik, ulang balik. Kalau kita banyak kali ulang kan, dapatlah. Macam kita hafal ayat kan. Bila kita ulang banyak kali, akhirnya kita dapat. Mungkin kita dah ulang ayat tu, ya, sebanyak 50 kali baru ingat. Ada setengah orang 3 kali ulang dah dapat. Ini Allah buat beza-beza. Ada orang 5 kali ulang dapat, 7 kali ulang dapat, ya, 21 kali ulang dapat, bergantung masing-masing. Jadi oleh kerana tu kita tak tahu, ya, kita ni kategori apa ni? Yang 3 kali ulang ke 21 kali ulang? Kita tak tahu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan lah yang lebih tahu tentang diri masing-masing kan. So macam itulah, ya, sekadar yang kita boleh buat. Apa ni setakat ni nanti ustaz pilihlah surah mana-mana. Ya. Ya.
Boleh je. Ya, boleh je campur-campur, ya. Pasal kalau di UPM ustaz ajar dua-dua grup. Ya, sebab ustaz ajar foreigner dan ustaz ajar ya ada subjek yang foreigner, mah budak-budak Mauritius, budak-budak daripada yang mana? Baguslah, lagi baguslah, ya. Dia pakai buku apa? Dia ada silibus. Oh, ada silibus. Dia apa, Nigerian ke apa? Oh, Lebanon, Lebanese. Dia Lebanese lah. Bagus yeah. Sebab dia orang Arab kan. Jadi boleh juga pakai buku Madinah masing-masing lah, ya. Oh, dia ada silibus sendiri. Dia dijual ke silibus tu? So dia akan bagi sikit-sikit lah. Dia tak bagi satu buku siap. Ha, kalau bagi satu buku siap, boleh je pakai buku tu. Okay, ya. Yeah. So itulah, ya. Yeah. Basically bahasa Quran, ya. Yeah. Apa dia? Ha? Kita fokus saja. Boleh, ya. Yeah, tak ada masalah. Ya. Yeah. Bergantunglah sama ada kita kena tanya tuan rumah Haji Zainal dengan apa ni. Hari lain sini sebab dia hari lain. Ustaz, hari lain tempat. Oh, tukar tempat. Oh, okey. Mak, nanti dah, eh. Bulan Ramadan kelas-kelas sirah ada? Oh, mana sebab buat solat ke sini? So mana tak ada buat bawah, buat kelas bawah? Boleh ke? Sebab Ramadan sayang kita subjek boleh tukar aje, tak ada masalah. Boleh belajar apa-apalah. Ha, buat Quran okey aje, ya. Yeah? Ha. Buat Quranlah tukar. Pilihlah satu surah nanti. Pilih je surah apa. So Ramadan ni kalau ada 3 atau 4 minggu, 4 kali jumpa tu, mana kita habiskan surah tu. Jangan pilih surah yang panjang sangat. So kita pilih surah yang dalam masa dalam masa 4 kali pertemuan tu kita boleh selesaikan. Kalau dia ada 100 ayat, so 25. Sekali datang 25 ayat, 25, 25. Ya, yeah, lebih kurang macam itulah. Ya. Yeah, macam mana? Seminggu sekali lah. Ya. Yeah. Setakat ni lah seminggu sekali lah. Sebab tempat-tempat lain pun ada juga ni. Tapi secara umum kita Isnin tu lah. Isnin lah kan? Ya. Yeah, apa dia? Sama lah sebab tuan rumah kan? Ustaz ikut tuan rumah. Waktu yang sama, waktu sama kan? Waktu yang sama dan kita pakai Quran lah, nanti bagilah cadangan surah apa. Maryam. Ya? Yeah? Maryam. Tak, ikutlah. Ya? Yeah? Tapi ustaz suka surah-surah yang lebih mudah lah. Yang bahasa. Maryam sebenarnya susah. Surah Maryam susah. Pasal dia feminin. Dia semua cerita tu feminin, feminin. Dia banyak tak budu tu. Ya? Yeah? Pilihlah sat. Tuan-tuan bincang dulu, pilih satu surah yang apa, terutamanya yang kita belum belajar lagi, surah yang belum belajar. Ya. Yeah? Apa dia? Ustaz boleh aja pilih kan. Tapi macam tadilah, ya. Yeah? Apa ni, bagilah cadangan dulu. Kalau cadangan tu apa ni, ustaz tengok kurang praktikal, nanti ustaz bagi cadangan. Ya. Yeah? Jadi jangan semua ustaz yang tentukanlah. Tuan-tuan dan puan-puanlah tentukan. Yeah. Macam mana? Boleh apa saja. Ya, boleh pilih Toha, boleh pilih apa ni. Surah-surah yang biasa kita baca pun boleh juga kan? Apa yang belum terserahlah, ya. Toha boleh, ya. Hud boleh. Surah-surah yang dalam sekitar macam tu je, yang dalam 100 ayat macam surah Al-Kahfi tu pun mudah juga sebab dia 110 ayat. Dah habis, ya. Okey. Ya. Terserahlah, ikutlah. Ya, mana satu pun asalkan baguslah, ya. Okay. Okey, sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.